fanno come l'anno scorso, arrivano in fine, ciao ciao ciao. Kita akan beralih ke majlis penyerahan cenderahati kepada pihak-pihak yang terbabit. Wahai penduduk-penduduk Pulau Langkawi, terimalah LTDL 2014. The team's presentation for the Tour di Langkawi 2014. Pasukan Belkin Pro Cycling Team di Australia. Kita juga ada world class sprinter Hafizah. Baiklah, pasukan ini dijangka akan memberikan saingan paling menarik untuk musim ini. Pasukan Katusha ini. Didaftarkan di Denmark. Ia turut melibatkan jutawan Rusia Oleg Tinkov. Baiklah, tim Europe Car muncul tempat kedua. Baiklah, pasukan ini dianggotai oleh tiga pelumba pastinya Escarabios antara nama nickname untuk pasukan ini. Pasukan Androni Venezuela. MJ Kebeka dari Afrika Selatan. Mulakan kerja di bahagian pendakian untuk pasukan MTN Kubeka. MTN Kubeka. We have... Dalam pasukan ini, ada dua individu yang bakal memberikan saingan yang paling menarik untuk musim ini. Yaitu Francesco Kiki. Francesco Kiki, dia antara yang paling mencuri tumpuan pada edisi yang lalu. TSG! Satu bahasa. Kali ini tepukan untuk Terengganu Cycling Team, TSG. All the boys!
CCN cycling team. We have Leg Nedelok. Ladies and gentlemen, let's meet the rider. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Kedutaan Indonesia, Ibu Nurul Dewi Saraswati yang terus berada bersama kita pada malam ini. Baiklah, kita perkenalkan satu persatu. Ho Siu Wai, hadirin sekalian, pasukan Hong Kong. Pasukan gemuruh untuk pasukan kebangsaan Malaysia. Keluarkan harimau-harimau kita. Pasukan gemuruh untuk pasukan kebangsaan kita. Sekali lagi, LTDL 2019.